对这个。 Ajeng, akses audionya dikasih dulu biar bisa muncul suaranya. Oke, okay. uh, acaranya kita mulai aja langsung ya. Uh, boleh pada on cam dulu. Oke, okay. ayo, boleh on cam dulu. Saya mulai ya caranya. Suara saya kedengaran enggak? Suara saya ada jelas? Iya, ya, jelas, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu SWT yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat karena dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri acara yang luar biasa ini walaupun uh, via Zoom Halo, serta salam. Tak lupa, semoga terlimpah curahkan kepada Habibana Wanabiana Muhammad. Allahu alaihi wasallam. Keluarganya sahabatnya, pengikutnya, dan semoga sampai kita semua hingga mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin. Oke, okay. perkenalkan, nama saya Lady Merah Sakofa. Saya MC di acara mentoring KSI ini yang akan memandu acara dari awal sampai akhir. Sebelumnya, eh, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara Mentoring KSI Plus ini. Oke, okay. eh, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, acara yang kedua yaitu acara inti uh, materi mentoring kali ini yaitu uh, dengan tema buka langsung laris wah sangat luar biasa ya uh, materi tersebut ak akan dipaparkan oleh Kang Heru Gunawan selaku ketua departemen ekraf oke okay. karena beliau sudah hadir di sini uh, kepadanya kami persilahkan. Oke, okay, terima kasih Lady Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, teman-teman semua Nyantai aja ya Alhamdulillahirrahmanirrahim uh, Nyantai aja Jadi jangan dibawa tegang Jangan dibawa Suara saya jelas nggak? Jelas Oke okay. Jangan dibawa jelas, kayak gak? Webinar sama orang-orang Gede gitu maksudnya Biasa aja Nyantai aja Eh... Uh, Kori, boleh jadiin saya co host, gak? Cewek host yang jadi hostnya ini siapa? Oh, Oke, okay. oh, oh, bukan, Kori ya. <tuh> Oke, okay, eh uh, teman-teman semua. Jadi mungkin eh uh, sebagai pembuka, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kita tuh kadang-kadang sering mikir kayak gini. Kadang-kadang kita mikir bahwa bisnis itu nggak perlu imunnya. Bisnis itu ya udah tinggal jualan aja. Nyatanya nanti ketika kita berjualan eh ternyata gagal, kita baru kebingungan, baru kelabakan. Maka ilmu-ilmu bisnis ini sebagai Eh, apa namanya sebagai bahan buat kita semua atau sebagai renungan atau sebagai framework kalau kata orang-orang bisnis eh, untuk kita kedepannya jadi bagaimana kita nanti akan memulai bagaimana kita di pertengahannya dan bagaimana nanti kita akan eh, menjalankan semuanya itu itu kan kita nggak mau gitu ya kebegitu, begitu buka buka sebuah produk <tuh> katakanlah sebuah produk terus eh ternyata produknya nggak laku di pasaran atau gagal atau mungkin produknya gak dibutuhkan sama sekali. Nah, makanya e, mempelajari buka langsung laris ini. Makanya di YouTube di, disebut bahas buka langsung laris itu sangat penting, kata saya, sebagai fundamental atau starting atau awalan untuk kita semua belajar gimana caranya bisnis, karena bisnis itu tidak jauh dari produk, gitu ya, tidak jauh jadi produk. Nah, maka teman-teman semua. Uh, sebelum lanjut ke situ izinkan saya uh, memperkenalkan tentang langsung laris buka langsung laris ini dibuat oleh uh, guru saya sendiri mentor saya walaupun saya belum pernah ketemu namanya Mas Jaya Budi kalau bukunya seperti ini ini bukunya buka langsung laris uh, nama mentor saya Jaya Budi jadi beliau bikin framework beliau bikin panduan dalam bentuk buka langsung laris dan saya meminta izin Uh, semoga kita lancar untuk membahas ini semua. Jadi, teman-teman santai, terus persiapkan kertasnya, persiapkan catatannya, karena nanti uh, akan mungkin, kalau saya pribadi, sering sering ngerasain waktu bahasan-bahasan itu sering ada yang namanya "aha moment". Nah, ketika "aha moment" itu, "oh gini, oh gini", teman-teman catat, dan uh, bisa nanti ditanyakan, atau bisa nanti bikin ide, karena ide itu mahal, gitu ya. Ide itu juga gampang hilangnya oke okay. sebentar ya ada itunya share screennya ya ada Hey. Ada. Oke, okay, ngomongin tentang tujuh formula buka langsung laris. Nah, buka langsung laris ini e, original e, hasil riset dari mentor saya Mas Setia Budi. Jadi ini hasil riset langsung hasil pengalaman beliau sebagai seorang praktisi di bidang bisnis dan sebagai seorang muridnya langsung dari Bob Sadino. Jadi ini yang beliau pakai atau sebagai framework-nya. Baik. Like, uh, saya langsung mulai dari sebuah analogi seperti ini. Ada banyak orang yang mulai berbisnis tapi nyatanya dia bingung. Uh, dia udah punya produk, terus bingung. Ini produk jual kemana ya? Ini produk bakal laku atau enggak ya? Jadi bikin produk dulu, malah bikin produk dulu, terus bingung ke sananya. Mau ke arah mana ya? Gitu ya. Bawa bawa produk kemana-mana, ternyata enggak dibutuhin. Ternyata produknya uh, ini, apa namanya, produknya emang enggak diinginkan gitu. Makanya ini sangat penting, eh uh, tujuh formula buka langsung laris. Oke, langsung. Maka dari sekarang nih, teman-teman. Sebelum saya ngelanjutin pembahasan, saya pengen tahu dulu deh, e, di sini teman-teman siap teman-teman ada tidak yang sudah punya produk untuk dijual atau sudah kepikiran produknya. Coba kalau yang ada boleh acungkan tangan atau digoyang-goyang jempolnya. Ada? Ada enggak? Saya cek dulu ya. Ada yang udah Oke, okay, banyak ternyata ya. Oke, okay, eh, yang pertama yang harus kita tentukan adalah kita ini jualan itu bikin produk itu mau untuk dijual di mana, di online kah atau di offline kah? Karena keduanya beda, atau mungkin dua-duanya online, iya offline, iya. Karena ini yang nanti akan mempengaruhi jenis produk atau kategori produk yang akan kita pakai yang akan kita gunakan ini ya pilih dulu mau online mau offline tentukan saya pengen offline silahkan saya pengen online juga silahkan saya tidak melarang-larang tapi setelah ini baru kita mulai bahas ada istilahnya dalam bisnis itu ada supply ada demand ada kebutuhan oh sorry demand itu kebutuhan ya ada eh, Ketersediaan ada kebutuhan jadi rumusnya seperti ini, kalau ketersediaan lebih banyak daripada kebutuhan, maka eh, produknya tidak akan laku. Itu ya, kalau ketersediaan lebih banyak daripada kebutuhan, produknya tidak akan laku. Misalkan udah banyak nih pemain-pemainnya, udah banyak yang main di bidang itu, udah banyak yang jualan di bidang itu, sementara yang butuh dikit, yang pengen dikit, maka nanti malah nggak akan laku produknya. Atau, katakanlah seperti ini: kebutuhannya banyak, kebutuhannya gede, eh, pemainnya atau suplainya, atau ketersediaannya sedikit, maka produk ini bisa dimonopoli, produk ini bisa dijadikan eh, produk yang mahal, produk ini bisa bakal laku, atau seimbang. Katakanlah, seimbang itu eh, ketersediaan, ada kebutuhan, ada. Jadi seimbang, nggak ada yang lebih gede. Maka produk ini ya lancar-lancar aja gitu. Nah ini ya, e, pertama tentukan dulu. Oke, okay. maka nah, coba saya tanya, ada yang pusing yang yang baca materi yang ini? Ada yang pusing? Ya bingung. Oke, okay, pasti bingung ya. Ini namanya Matrix Boston. Matrix Boston ini jadi seperti ini ada istilahnya kalau teman-teman lihat ke bawah ini namanya sapi perah ini namanya anjing peliharaan ini namanya tanda tanya ini namanya bintang nah kalau teman-teman mau mulai dari mulai bisnis maka investasilah kepada sapi perah mulailah dari sapi perah apa sih perah itu sapi perah itu kan menghasilkan setiap hari menghasilkan susu dan susunya bisa dijual <tuh> maka dimulailah bisnis itu dari sapi perah jangan mulai dari anjing peliharaan anjing peliharaan itu apa kita tuh punya bisnis tapi bisnis itu harus terus-terusan kita subsidi kita kasih uang lagi kita modalin lagi modalin lagi tapi tidak produktif kan anjing itu seperti itu cuma mainan doang ya cuma peliharaan doang nggak menghasilkan apapun gitu mungkin menghasilkannya sekali dua kali tapi kita terus-terusan subsidi kita terus-terusan kasih makan nah itu anjing terus tanda-tanya itu e, sebuah bisnis yang kita masih belum tahu, nih, eh, ke depannya mau kayak gimana nih bisnis ini. Apakah ke depannya akan laku jadi bintang? Ya, bintang itu eh, laku banget. Secara langsung atau eh, kesananya, gara-gara tanda tanya, kita tidak punya tahu, tidak tahu apa-apa, malah jadi anjing peliharaan. Tapi sangat jarang yang tanda tanya eh, itu jadi anjing peliharaan tadi. Jadi tadi, ya, saya ulangi, kalau sapi perah itu menghasilkan setiap hari. Itu tidak tidak harus melulu dari bisnis. Itu bisa jadi e, mungkin teman-teman punya YouTube atau apa, terus punya gaji dari gaji sebagai e, cash flow harian, sebagai pendapatan harian. Nah, jadi mulailah dari sapi perah yang bisa menghasilkan e, per harinya. Per harinya ada penghasilannya, atau mungkin per bulannya. Per bulannya ada penghasilannya. Nah, e, dari sapi perah ini sambil teman-teman ngelola yang sapi perah ini karena sapi perah itu nanti nantinya akan jadi anjing peliharaan juga karena karena e, istilahnya gini ya produk itu istilahnya ada masa berlakunya kita tahu yang namanya es kepal milo ada yang tahu es kepal milo ya ya es kepal milo sekarang kemana tuh es kepal milo ya artinya es kepal milo itu udah jadi Anjing peliharaan, kalau kalau diomongin seperti itu ya, mungkin ada beberapa orang yang masih laku. Atau katakanlah seperti ini, masker sekarang kan lagi laku tuh masker karena lagi pandemi. Nanti kita belum tahu nih orang-orang yang suplai masker banyak-banyak, nanti ketika pandemi selesai atau katakanlah udah 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 nggak membutuhkan masker lagi, misalkan. Masker ini akan menjadi anjing peliharaan kalau misalkan usahanya masih terus dilanjutkan, produksinya masih terus dilanjutkan. Maka sambil teman-teman dapetin sapi perah, misalkan ya, misalkan sapi perah teman-teman itu e, dapat uang harian dari orang tua, nah sambil itu, sambil e, sapi perah itu, karena nanti kita mungkin nggak akan dapetin lagi yang namanya e, uang harian dari orang tua, ya masa ya kita dapetin terus, kita sambil pikirin, bisnis kita ke arah mana? Ke arah tanda tanya. Mau bisnis apa ya? Kira-kira gimana ya ke depannya? Nanti dari tanda tanya ini prosesnya jadi bintang. Atau kalau kita punya hoki ini ya antara antara kemampuan dan kesempatan itu bergabung jadi jaga keberuntungan bisa jadi dari sapi perah ini langsung jadi bintang. Nah, Oke, okay. jadi matrik Boston ini harus diketahui dulu sebelum kita nanti ke formulanya. Dari sapi perah, jangan sampai sapi perah itu jadi anjing peliharaan. Kita terlena banget dari, dengan sapi perah itu. Maka sapi perah itu e, jadikan bisnis yang lain sebagai tanda-tanya atau sebagai bintang. Bisa jadi seperti ini. E, contoh, sekarang yang jualan kaos-kaos olahraga e, seperti kaos Persib, kaos Persija dan lain sebagainya itu sedang jadi anjing peliharaan dia harus sewa toko, harus sewa uh, kebersihan dan lain sebagainya. Jadi anjing peliharaan. Karena apa? Karena tidak ada kompetisi kompetisi di dalamnya. Nah harusnya sambil sapi perah itu mikirin lagi ke tanda tanya, ke tanda tanyanya kemana, bintangnya apa. Nah seperti itu. Baik, kita langsung aja mulai. Nah ini formula buka langsung laris. Ini harus dari atas dulu ya teman-teman. Yang pertama adalah membidik pasar potensial. Pasar potensial itu yang kayak gimana? Kalau kita kembali lagi ke hukum supply dan demand atau hukum kebutuhan dan ketersediaan, maka pasar potensial ini adalah pasar yang kebutuhannya gede tapi ketersediaannya sedikit. Ya, ini ya yang pertama ya. Bidik pasar potensial. Gimana nih caranya ngebidik pasar potensial? Nah, ada, kalau saya nerjemahinnya gini. Pasar potensial itu bidik pasar yang kemungkinan beli. Bisa jadi teman-teman sekitar kita. Bisa jadi orang-orang. Bisa jadi di komunitas. Bisa jadi di mana-mana. Maka yang pertama bidik pasar potensial dulu. Harus jelas. Kita tuh mau jual ke siapa. Siapa yang mau kita jualin? Nah, nanti ada hukum yang lain ya. Yang nanti akan saya jelasin. Eee, bidik. Pasar potensial Siapa nih yang mau kita arahin Jangan dulu cari produk Terus baru kita e, Apa namanya Baru kita jualin Baru kita mikir Siapa nih yang mau dijualinnya Tapi pikir dulu Saya mau jual kemana Nanti kebutuhan di tempat ini tuh Apa Contoh e, Kalau teman-teman tahu Saya punya yang namanya keripik kaca Gimana keripik kaca itu Bidik pasar potensialnya Saya membidik dulu nih Kira-kira e, Saya nanya ke beberapa orang di sekitar saya. Suka keripik kaca nggak? Oh, resep, resep, resep. Tapi lamun keripik kaca di bawah aku mah, wah, tengenahen, nggak enak. Kenapa nggak enak? Soalnya nggak ada bungkusnya. Soalnya kadang-kadang keripik -kadang kaca itu dijualnya kiloan, satu kilo, nggak ada kemasan-kemasannya. Ada juga yang kecil itu uh, kalau dibawa kurang trendy karena kan teman-teman saya kebanyakan mahasiswa, mahasiswa dan anak-anak muda. Dari situ saya mikir, oh iya ya, benar. Akhirnya eh, saya bidik pasar potensial tuh teman-teman saya. Terus kalau gitu keripik kacanya mending digimanain ya? Oh iya, keripik kacanya mending dibikin eh, lebih trendy aja, pakai kemasan aja. Terus keripik kacanya dipakai rasa yang enak-enak dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ ya banyak yang nyari, cuman sedikit yang sedikit pemainnya nih. Nah, baru saya kasih tahu Oke, okay. nah ini jadi kenapa saya yang pegang uh, slide-nya, karena ini akan apa namanya, akan terus-terusan naik turun ya. Bidik potensial market, teman-teman coba dilihat di sini. Mungkin teman-teman bingung, pasar itu dibagi menjadi tiga. Pasar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bleeding market, atau market yang berdarah-darah. Apa yang berdarah-darah itu? Uh, yang tadi, kalau kita ngomongin supply demand. Uh, ketersediaannya banyak tapi kebutuhannya sedikit. Udah banyak pemainnya. Misalkan baju kaos atau kerudung-kerudung eh, yang murah itu kan udah banyak yang mainnya. Itu namanya bleeding market atau pasar yang berdarah-darah. Jadi yang butuhnya dikit tapi pemainnya udah banyak. Terus ada yang hijau. Yang hijau itu namanya potensial market atau eh, tadi ya pasar potensial pasar potensial itu apa yang mau udah ada yang butuh udah ada yang mau beli udah ada tapi pemainnya masih dikit nih yang jualannya masih dikit nih kalau misalkan bentuk jasanya yang yang bikin jasanya masih dikit itu yang namanya potensial market terus ada sleeping market sleeping market itu ya kalau kita bahas mungkin eh, pasar tertidur maksudnya pasar tertidur itu ketika kita masuk ke pasar itu emang belum ada yang main. Tapi kita masih harus mengedukasi. Biasanya pasar tertidur itu, yang tadi ya kalau ke uh, Matrik Boston, Boston Market Matrik itu pasar tertidur itu adalah uh, si tanda, si tanda tanya tadi. Butuh yang namanya edukasi dulu, terus sosialisasi terus-terusan, promosi terus-terusan. Nah, sementara yang potensial market begitu kita nyentuh, langsung untuk kemungkinan-kemungkinan pembeliannya banyak sementara bleeding market kita harus berdarah-darah tuh harus sama pemain-pemain lain tuh sama orang-orang yang jualan yang satu jenis sama kita artinya ini masih banyak nih yang itu apa namanya masih banyak uh, pemainnya terus kebutuhannya dikit maka kita arahnya yang mana kita ini nih yang kita sasar yang pemainnya dikit tapi kebutuhannya udah lumayan banyak atau orang-orang yang ngerti tentang produk ini udah banyak tapi pemainnya dikit. Kayak tadi kalau misalkan ke kripik kaca. Nah, maka setelah kita membidik pasar potensial, bidik pasar potensial, yang kayak gimana sih pasar potensial itu? Gimana kita bisa tahu ada pasar potensial? Itu ya pertanyaannya. Gimana sih, Kang? Caranya tahu pasar potensialnya di mana? Yang pertama, riset. Jadi yang riset itu bukan cuma mahasiswa doang. Yang riset itu bukan penelitian doang riset. Riset ke orang-orang sekitar kita. Misalkan riset kita udah nentuin nih pasar potensialnya e, mahasiswa katakanlah seperti itu. Terus kita pengen apa ya bergerak di bidang e, apa misalkan di bidang pakaian atau di bidang kuliner atau di bidang e, snack. Kita nanya nih ke orang-orang sekitar kita, misalkan ke beberapa orang. Kita tanya seperti ini. Eh kira-kira kalau di bidang Kuliner nih yang susah nyarinya apa ya? Yang kita teh pengen e, yang susah nyarinya, tapi kamu teh butuh. Misalkan kita tanyain kayak gitu. Oh, saya butuh ini nih. Emang di Bandung itu susah nyarinya. Misalkan ada orang Riau, saya butuh e, kerupuk amplang. Misalkan deh di Bandung susah nyarinya. Saya tuh udah di Riau pengen katanya. Misalkan e, kata orang-orang kumpulan orang-orang Riau. Atau misalkan, kata kumpulan orang-orang Palembang yang di Bandung, saya tuh pengen... empe empek kayak gimana gitu. Soalnya di Palembang tuh enak tuh yang kayak gitu, tapi di Bandung nggak ada yang jualan kayak gitu. Nah, bisa gitu, e, bisa gitu kita dengan caranya. Riset, tanyain tuh ke teman-teman kita kebutuhannya apa, e, biasanya yang mereka butuhin apa, tanyain terus biasanya belinya berapa. Jadi kita jangan-jangan sampai kita malu nanyain, "Wah, oh, malu nih nanyain mau gitu." tanyain aja nggak apa-apa riset jadi riset itu sebenarnya mahal ya teman-teman kayak eh, tadi ya Dewi Snack atau keripik Kaca saya tuh riset dulu ada nggak ya kira-kira nih kebutuhannya saya tanya untuk ke sekitar nah di riset itu eh, Memang butuh waktu saya riset tanyain kalau nggak salah saya tuh sekitar ke 23 orang gitu ya nanyain ini kira-kira keripik -kira Kaca gimana ya kira-kira ini gimana ya ini di potensial market eh nanyain dulu nah atau saya kasih cara langsung cara langsungnya apa daripada teman-teman misalkan ah malu nih buat risetnya oke saya kasih cara caranya langsung yang pertama ini pasar potensial nih banyak produk berkualitas tapi gagal tren apa produk-produk berkualitas yang gagal tren oh banyak Uh, misalkan produknya itu enak Tapi dia tuh promosinya kurang Nah kita bisa ambil tuh Atau misalkan berhasil trend Tapi tak bertahan lama Contohnya apa uh, Es kepal milo Ini di, di bidang makanan ya Es kepal milo Kita butuh uh, Dulu tahu kan membludaknya es kepal milo Kayak gimana Nah, tapi kan tak bertahan lama. Es kepala milo cuma butuh berapa wak waktu waktu itu? Cuma setahun kalau nggak salah ya. Nah, kita bikin lagi tuh yang hampir serupa tapi dengan nama yang lain. Misalkan jadi es serut milo atau es milo salju. Misalkan kayak gitu ya. Kalau di bidang makanan. Atau misalkan kita ke tren-tren zaman dahulu tuh. Yang dulu-dulu trennya. Misalkan tren celana eh, begi atau apa itu ya. Yang cut Dulu itu tren buat orang-orang yang suka dangdut. Nah kita buat lagi hal yang serupa tapi dengan nama yang berbeda. Misalkan seperti itu. Itu contoh ya. Terus yang ketiga bisa produk baru tapi solusi dari permasalahan yang ada. Apa contohnya? Powerbank. Seorang eh, mungkin tahun-tahun kebelakang teman-teman tahu ya. Betapa powerbank itu begitu merajalela. Setiap orang punya powerbank dan powerbank itu butuh. Karena apa? Solusi ketika orang punya smartphone, gadget yang mungkin kalau nyala terus hanya 4 jam, 5 jam butuh tuh power bank buat otomatis apa? ngecas, ngisi daya. Nah, itu salah satunya. Produk baru tapi merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Atau kita lihat sekarang. Produk baru yang merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Apa? E, vaksin. Vaksin itu kan produk baru. Vaksin corona itu tapi solusi dari permasalahan yang ada. Saya yakin begitu vaksin dikeluarkan laku banget. Ini apa? Produk baru yang merupakan solusi permasalahan yang ada. Terus yang keempat. Produk yang telah menjadi komoditas tapi tak ada merek yang menonjol. Produknya ini udah banyak itu yang ngejual. Tapi nggak ada merek yang benar-benar nonjol. Misalkan beberapa waktu lalu sebelum keripik pisang Jambi itu maju, belum ada keripik pisang yang punya nama yang menonjol. Akhirnya, ada tuh yang namanya Zanana. Setelah ada Zanana, ada lagi yang namanya yang lain, e, misalkan sang dewa. Terus, ada lagi e, yang lain, misalkan fanana dan lain sebagainya. Itu kan produk yang telah menjadi komoditas. Keripik pisang itu udah jadi komoditas, nyemil keripik pisang itu udah biasa. Tapi karena tidak ada merek yang menonjol atau balik lagi deh ke saya keripik kaca banyak keripik kaca kiloan di mana-mana di setiap pasar tapi tidak ada merek yang menonjol nah ini bisa jadi bahan apa namanya ide buat kita nah sambil teman-teman coret-coret apa nih ya ide buat saya nih sambil coret-coret sambil uh, liatin ini nah yang kelima adalah produk yang dianggap bagal tren tapi punya potensi buat ngetren apa contohnya Produk yang dianggap gagal tren, uh, tapi pemainnya belum banyak. Teman-teman bisa mikirin apa ya nih produknya yang dianggap gagal dulu, dulu tuh dianggap gagal, tapi kok sekarang jadi malah jadi ngetren. Apa coba? Ada yang tahu? Oh. <tuh> uh, brownies, pada tahu brownies? Oh iya. Brownies itu produk gagal teman-teman karena si pecipt, pencipta, brownies itu lupa ngasih baking soda, lupa ngasih pengembang. Tapi akhirnya lihat sekarang brownies, wah di mana mana tuh ngetrend tuh brownies. Dulunya dianggap gagal karena brownies itu apa? Brownies itu eh lihat kan brownies gak ada gitu ya brownies yang ngembangnya ngembang banget misalkan kayak rainbow cake, cake dan lain sebagainya. Brownies itu biasa aja. Itu karena karena sebuah kegagalan dari pencipta brownies, dari tukang kuenya. Akhirnya apa? Dari kegagalan itu jadi ngetren brownies jadi ada di mana-mana kan atau yang lainnya deh <coughs> celana jeans ada yang tahu celana jeans celana oh, jeans itu tahu. dianggap gagal dulu karena bahannya bahan kanvas dipakai buat uh, para pekerja tambang karena bahan gagal tadi produk yang dianggap gagal tapi ternyata punya potensi tren nih akhirnya Uh, disebarin tuh yang namanya celana celana jeans, terus jadi akhirnya sampai sekarang kan celana jeans itu jadi celana yang kayaknya wajib deh buat cowok punya celana jeans itu buat jalan-jalan atau buat sekedar uh, apa acara-acara resmi. Sebelum saya lanjut ke nomor enam, teman-teman uh, semua ada yang pernah nonton apa namanya? Uh, itu enggak? Bad mess. Film Bad mess. Okay. Ada enggak? Ini saya, saya cerita dulu bentar ya Sebelum materinya lagi Bad mess itu cerita dari salah satu produk Di daerah India Jadi gini ceritanya Ngomongin produk gagal tadi ya Dia itu ada sebuah perusahaan baju Perusahaan bajunya itu Enggak laku Pertama memang banyak yang jual E, banyak yang beli tapi akhirnya dikembalikan lagi gara-garanya apa gara-gara bajunya itu gampang luntur si kemejanya itu gampang luntur sampai akhirnya si apa namanya ada temen temennya kalau nggak salah keponakannya itu bilang ke yang punya produknya e, kalau kalau bahasa saya mungkin gini ya om itu produk kenapa nggak laku si omnya sambil sambil pusing wah iya soalnya e, produknya ini gampang luntur nih akhirnya sama si si keponakannya itu dipikirin loh kok bisa gampang luntur ya akhirnya om saya minta tujuh saya kasih percobaan akhirnya sama si si keponakannya itu diambil tuh barangnya tujuh dia cuci itu cuci satu kali oh iya langsung luntur yang satu dicuci lagi setelah satu kali dicuci dicuci lagi oh, iya luntur lagi dicuci lagi luntur lagi Dicuci lagi, luntur lagi sampai ketujuh. Baru nggak ada yang luntur lagi. Akhirnya dia ngumpulin tuh orang-orang, para investor. Dia bilang gini, "Anda tahu, saya punya yang namanya baju ajaib. Apa baju ajaib? Baju yang Anda tuh bakal ngerasa setiap harinya setelah dicuci eh, itu terus apa namanya baju baru terus. Soalnya Anda perlu satu baju untuk gonta-ganti warna karena luntur tadi. Akhirnya dibilang gini, 'Lah.'" buktiin saya kasih tahu nih ini bajunya baju ajaib setiap kali dicuci berubah warna padahal kan itu luntur ya iya kan luntur ini setiap kali dicuci berubah warna wah iya akhirnya dikasih tuh ke investornya baju ini cuma ada di saya doang katanya yang lain nggak punya baju ini kalau mau beri silahkan langsung beri 5.000 pieces harga satu piecesnya 79 dolar kalau enggak, enggak apa-apa. Sampai akhirnya apa? Si si investor-investor yang penjual-penjual atau pembeli-pembeli yang nantinya akan beli baju ini banyak, akhirnya bilang, oke okay, saya butuh 12 ribu pieces. Dan apa? Laku di pasaran. Padahal bajunya luntur gitu kalau bahasa kita mah. Tapi disebut baju ajaib yang bisa gunta ganti warna setiap kali dicuci. Emang kan baju luntur gitu kan? Dari hitam dicuci berubah agak pudar. Terus dicuci lagi berubah lagi agak pudar. Tapi ini dibahasain gunta ganti warna. Ini Baj uh, apa sih produk yang gagal trend tapi uh, ternyata malah malah ngetren awalnya dianggap gagal terus malah jadi ngetren Oke kita balik lagi ya Nah dari cerita itu dia juga punya yang namanya apa sih namanya dia punya strategi Strategi yang mungkin nanti kita bahasnya, kalau misalkan ada materi uh, rebranding, reprofile, -pro, re reprofiling gitu ya. Terus, yang keenam, banyak orang yang mencari suatu produk, tapi barangnya langka di pasaran. Tadi ya, di teman-teman itu banyak nih yang cari, tapi nggak ada nih daerah Cibiru yang jualan ini. Ketika teman-teman buka yang jualan itu atau jualan hal-hal yang itu, terus, oh iya, banyak akhirnya yang beli itu gara-gara apa banyak orang yang cari satu produk tapi barangnya langka tuh di pasaran. Eh produk apa ya kira-kira yang langka di pasaran tapi banyak yang cari? Nah, teman-teman bisa bisa sambil ini nih apa sih? Sambil mikirin, sambil bayangin gitu. Oh iya, apaan ya? Produk yang banyak eh apa sih? dicari tapi langka di pasaran. Nah, itu bisa tadi ya hukum supply demand tadi. Terus yang ketujuh, permintaannya banyak, supply juga banyak, tapi masih ada celah di difer diferensiasi permintaan nih banyak nih suplainya banyak katakanlah kaos permintaannya banyak suplainya juga banyak yang jualan kaos gimana ya bikin sebuah cara yang berbeda buat dijualin akhirnya apa bikin kaos Islam Islaman bikin kaos eh apa sih namanya bikin kaos yang boleh custom itu kan kaos itu banyak suplainya banyak permintaan banyak tapi kita bikin setelah diferensiasi diferensiasi itu apa Celah perbedaan terus yang kedelapan, produk pelengkap dari suatu produk yang sedang trend. Contoh produk yang sedang trend, apa iPhone? Kita cari produk pelengkapnya, apa produk pelengkap dari iPhone casing? Tapi casingnya nanti kita bikin lagi, lebih spesifik lagi. Terus eh, katakanlah, kema waktu beberapa tahun yang lalu itu rame, yang namanya streaming musik kayak Spotify, terus kayak Joox. Terus dibuatlah orang-orang bikin yang namanya headset yang portable. Itu kan, eh, apa sih produk pelengkap? Kalau dalam bahasa bisnisnya, namanya produk penetrasi. Contoh yang sedang ngetrend, e, gamis. Katakanlah e, gamis dengan warna yang eh, warnanya biasa aja, e, eh, bukan biasa aja ya, disebutnya pastel. Tapi kerudung yang bikin warnanya pastel itu masih jarang kita bikin kerudung yang warnanya pastel atau nanti katakanlah eh, gamis itu masih banyak tapi yang rame tapi kerudung yang rame belum ada nih kita pakai yang rame atau misalkan pengguna baju baju syari itu udah banyak tapi pengguna tas syari itu belum ada maksudnya tas syari itu kalau misalkan selempang nggak membentuk atau misalkan nggak bikin eh, ketarik bajunya atau gimana itu masih belum banyak nah kita bisa bermain di yang seperti itu yang 9 yang sedang tren di wilayah atau di negara lain. Gimana kita bisa tahunya tren di wilayah atau negara lain? Ya caranya kita lihat dong ke misalkan ke YouTube-YouTube orang-orang yang unboxing di negara lain yang belum ada di negara kita. Atau misalkan gini, kenapa MPMP MP itu bisa rame di daerah Jawa Barat beberapa tahun ke belakang itu? Karena kan itu MPMP MP itu dari apa? Dari Palembang kan? Terus dibawa ke Jawa Barat. Akhirnya apa? Di Jawa Barat juga laku. Nah, seperti itu ya. Produk yang tren di wilayah atau di tempat di negara lain, terus kita bawa ke sini. Misalkan di daerah Heladi, di mana Heladi daerahnya? Di Karawang. Nah, apa yang sedang tren di Karawang, terus dibawa ke Bandung karena di Bandung belum ada yang pemainnya. Itu bisa seperti itu juga. Yang ke-10, sudah ada yang tren tapi konsumennya terbatas karena harga. Contoh, yogurt. Beberapa tahun lalu yogurt itu mahal banget, teman-teman. Yogurt itu bisa sampai kalau nggak salah ada tuh yogurt yang campur stroberi itu diharganya dua puluh ribu. Akhirnya apa? Akhirnya diturunin ke bawah ada yang bikin yogurt yogurt murah di harga lima ribu atau tujuh ribu. Akhirnya apa? Laku. Nah terus yang ke 11 gabungan eh, dua produk yang eh, produk lama misalkan jadi produk baru yang unik. Contohnya apa? Contohnya Riches Factory. Riches Factory itu kan gabungan dua produk. Produk apa? Produk uh, apa? Kentucky Chicken, fried chicken, sama produk saus. Akhirnya oh, digabungin jadi Ricis Factory. Itu awalnya Ricis Factory, itu kayak gitu. Terus kita misalkan bikin lagi nih, kita sambungin tadi. Eh, uh, di nomor 10 sudah ada yang trend, tapi konsumennya masih terbatas gara-gara harga. Akhirnya kita bikin sesuatu yang kayak Ricis Factory, terus harganya diturunin. Pasti bakal laku juga, katakanlah misalkan. Uh, gunawan Factory atau apa gitu ya? Uh, itu dua produk atau lebih, terus diturunin lagi ke bawah. Terus, yang ke-12 adalah produk yang ngenin, uh, tapi bukan menjadi produk yang utama atau unggulan di suatu brand. Contoh, uh, misalkan apa ya produk yang nggak ngenin nih, tapi ngenin laku. Maksudnya ya, ngenin tuh laku dan banyak yang nyari di satu brand, tapi dia nggak jadi produk yang diunggulkan. Misalkan malah jadi produknya produk pelengkap gitu. 呃，六个亿了。Uh Sinyal aman sinyal. Ini saya yang hilang atau semuanya juga hilang? Kang ada gangguan kayaknya Oh iya iya. Uh, Oke okay, mungkin Kang Herunya uh, lagi apa sinyalnya ya? Gak? Uh, dari paparan tadi uh, apakah ada yang ingin Uh, apa uh, memberi. memberi apa ya pemahamannya silahkan yang ingin uh, berbicara mungkin Liza atau Rulia atau Lita silahkan sambil menunggu atau mungkin teh tihak. ya tuh udah semangat makannya ya tuh. <laughs> ayo siapa yang ingin menangkap lady lady ah? sampaikan aja tadi apa yang didapetin di oh Dari iya iya ya kan eh langsung aja gitu nggak Uh, sambil Itu tuh ada Kang Reza. Kang Reza juga kan uh, bisnis tuh. Nah, tuh udah ada lagi. Selamat datang, Pak Rohana. Selamat datang, Kang Her. Maaf ya, tadi mati lampu, oi. Wifi tetangganya langsung mati. Oke, okay, balik lagi ya. Itu ya, pasar potensial itu bisa kayak gitu. Jadi, nah, selain cari dari tadi ya, cari selain riset produk, sama tadi apa namanya yang 12 ini, kita bisa juga mengandalkan dengan Google Trend. Ingat, kuncinya adalah kita cari pasar yang potensial. Oke, okay, kita balik lagi. Nah, setelah kita punya pasarnya artinya pasar itu bukan cuma orang yang mau belinya ya. Kita juga udah tahu nih yang mau dijualnya apa, produknya apa. Baru kita ke produk yang ngangenin atau kalau kata guru saya itu uji produk. Uji nih produk kita ngangenin enggak? Produk kita banyak yang beli enggak kira-kira? Gimana cara nguji produk yang ngangenin? Itu lihat aja di repeat ordernya atau beli lagi-beli laginya. Kalau misalkan Kang Rocky sebagai e, jasa fotografi, misalkan ya, itu ada yang ngundang lagi ngundang lagi atau enggak? <tuh> ya, ngundang lagi ngundang lagi atau enggak? Atau malah e, udahlah gitu aja gitu? Atau misalkan kalau misalkan teman-teman punya produk baju, produk yang ngenin itu apa? Misalkan dipakai terus diposting, itu kan ngenin artinya ya? Terus dipakai lagi, dipakai lagi, nyaman, itu baju, terus dipakai buat gaya, dipakai buat main. Passionnya kayak gitu. Kalau misalkan gamis, bisa dipakai ke ini, dipakai lagi, dipakai lagi. Itu artinya produknya ngenin. Itu yang uh, tolak ukur yang pertama. Tolak ukur yang kedua, repeat order. Teman-teman bisa nih uji. Uji produk ngeninnya apa. Uji dulu nih produknya nih, dijual. Ada yang suka enggak? Terus gimana komentarnya? Komentarnya harus komentar yang nyeplos ya, bukan komentar yang ditanya, Kak, gimana rasanya? gitu Atau, Kak, enak nggak baju e, nyaman nggak bajunya komentar yang nyeplos misalkan dia tiba-tiba bilang kak produknya enak banget nih eh rasanya enak terus nggak ketebelan terus misalkan nggak kebanyakan nggak terlalu pedes nggak terlalu manis kalau misalkan itu produknya makanan kalau misalkan produknya baju kak kaosnya nyaman banget trendy banget e, terus sablonnya awet ini saya cuci juga nggak belel belel, ada bahasa bahasa nyeplos kayak gitu. Atau misalkan kalau misalkan jasa, kak thanks ya, udah e, jadi travel kita itu keren banget sih e, perjalanannya seru banget terus guide-nya enak enak banget. Itu produk yang ngangenin, artinya dia itu apa namanya ya, nggak kecewa. Kalau tadi ya kita pandang pasarnya, kita pandang e, apa namanya kualitas dari produknya. Nggak bikin ke kecewa, jadi setelah kita bidik membidik pasar potensial, baru kita ke produk yang ngenin. Nah, setelah produk yang ngenin, gimana? Baru kita ke kemasan pertama yang diambil. Bikinlah kemasan pertama yang diambil. Kalau misalkan teman-teman mungkin eh, mainnya main di Instagram, postingan-postingannya harus menarik. Kalau misalkan teman-teman kemasannya dibikin itu apa sih namanya, ke buat dirak. Banding-bandingin sama kemasan-kemasan yang lain. Ini kemasan kita di rak enak nggak ya dili dilihatnya? Warnanya ngejreng nggak ya? Terus uh, itunya bagus nggak ya? Nah, Dewi Snack juga seperti itu. Keripik kaca juga dibanding-bandingin nih. Kira-kira warna yang cocok buat keripik kaca warna apa ya? Kalau kata Teriha waktu itu, kalau warna biru buat keripik kaca kayaknya nggak masuk. Akhirnya apa? Dipilihlah warna merah. Kalau misalkan pengen lebih ngejreng lagi, warna kuning misalkan kayak gitu ya. Nah, usahakan ketika kita membuat kemasan, bikinlah kemasan yang pertama diambil. Nah, ini sedikit intermezzo ya, teman-teman. Saya tuh dari mulai bidik pasar potensial, terus uji ngangenin, terus sampai nentuin buat kemasan itu waktunya nggak bentar. Saya tuh waktunya tiga bulan. Mulai dari bidik pasar potensial, tadi ya riset, rese riset dan lain sebagainya. Terus mulai diuji produk, kira-kira anak-anak suka nggak ya? Sampai akhirnya nemu yang namanya resep rahasia. Terus Uh, bikin kemasannya, kemasannya kira-kira pertama yang diambil, nggak ya? Nah, setelah itu, bikin merek yang ngetop. Saya percepat, ya, bikin merek yang ngetop. Jangan sampai mereknya itu nggak ngetop. Gimana caranya bikin merek yang ngetop? Merek yang ngetop itu perpaduan daripada brand atau nama brand, sama uh, jenisnya. Misalkan nama brand saya itu Dewi, jenisnya itu snack, jadi Dewi snack, atau misalkan teman-teman. Coba deh bayangin kayak gini, teman-teman tuh ke sebuah tempat yang teman-teman tuh belum pernah ke tempat itu. Teman-teman pengen beli bakso. Ada dua ada dua toko. Yang pertama namanya Warung Dinda, terus yang kedua namanya Bakso Bunda. Teman-teman tuh ke situ pengen beli bakso. Padahal di Warung Dinda ini ada ada menu baksonya dan di Bakso Bunda ini ada hal-hal yang lain gak cuma bakso doang? Ada mie ayam, katakanlah. Ini bakal gimana? Teman-teman bakal ke mana? Mau pilih warung dinda atau bakso bunda? Ketika teman-teman pengen beli bakso. Ada yang baso mau dinda. jawab? Ya, ya, pasti bakso bunda ya, karena pengennya pengen bakso, bukan pengen ke warung gitu. Walaupun di warung ada baksonya gitu, karena apa? udah udah spesifik, udah kita langsung ngebayang. Oh iya, di sini jualan bakso nih nah maka merek yang ngetop itu harus tadi terdiri dari e, apa namanya brand sama Jenis. e, jenisnya kalau gini deh, saya nyeplos kalau teman-teman mau beli rawon teman-teman langsung ingat merek apa ada yang tahu rawon begitu teman-teman Uh, apa sih pengen beli rawon pasti yang pertama kepikiran itu apa rawon setan ada ya rawon setan pasti langsung kepikiran kayak gitu nah merek yang ngetop itu apa namanya unik nah, namanya unik tidak terdiri dari angka atau huruf konsonan doang misalkan uh, mau kemana mau servis komputer di mana di xgy komputer kan kita bingung tuh ngucapinnya kayak gimana kalau misalkan kita bilangnya ke prima komputer langsung ngerti tuh. Oh prima komputer berarti prima itu nama mereknya, gampang diingat. Terus komputer itu jenis atau nisnya. Oh iya ke prima komputer deh. Nah merek yang top itu yang, yang kayak gitu yang unik, bukan terdiri dari angka, bukan terdiri dari huruf-huruf doang. Huruf-huruf maksudnya huruf-huruf yang bukan vokal. Biasanya dua huruf, eh dua huruf, dua suku kata. Misalkan apa apa kayak d w snack misalkan kayak gitu ya. Nah itu merek yang ngetop. Terus ada istilahnya saluran distribusi promosi. Apa saluran distribusi promosi itu namanya kayak misalkan saluran reseller, agen, distributor, MLM, itu namanya saluran distribusi. Jadi sekalian distribusi, karena apa kalau misalkan distribusinya nggak lancar, kita bisa dijatuhin sama kompetitor kita, sama orang yang main di niche kita. Nah, saluran distribusi ini harus sambil promosi. Ya kayak tadi, kayak reseller, kayak dropshipper Kayak agen, kayak distributor Nah, terus Apa? Gunakan penyebar virus Penyebar virus itu apa? Influencer, kalau bahasa kerennya Maya. Endorse lah Atau kayak gimana lah Itu bisa tuh Penyebar virus Baru kesananya di Lompatan konversi Lompatan konversi itu kayak gimana? Lompatan konversi itu Baru kita penentuan harga harga yang pas berapa ya eh, harga itu kan terdiri dari konten dan konteks ya kontennya apa kalau misalkan produk itu kualitasnya produknya apa terus konteksnya itu kayak gengsinya kemasannya terus dia ini dibawa sama influencer mana terus apakah influencer itu adalah uh, star bagi dia itu itu namanya lompatan konversi jadi bikin konversi itu lebih lebih menjauh nah teman-teman semua Ketujuh hal ini harus dipraktekkan secara apa namanya? Secara hierarki, jangan loncat-loncat. Karena apa? Kalau loncat-loncat, nanti nggak akan benar. Nah, ini untuk menciptakan tadi produk yang te e, sifatnya star. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur jalan baru sadar formulanya? Ya kita e, ukur dulu, kita terlanjur sad sadarnya di sebelah mana nih? misalkan udah bikin kemasan, oi, ya kita bisa balik lagi aja uji ngangenin dulu. Oke, gak apa-apa, udah bikin kemasan, uji ngangenin dulu deh. Nanti bisa diperbaiki sambil uji ngangenin. Eh perbaikan bahan, perbaikan ini, terus udah tentuin harga nih. Mau kayak gimana? Gak apa-apa, itu mah tenang aja. Balik lagi aja ke uji ngangenin. Jadi kalau misalkan saya ditanya, Kang udah bikin, terus gimana? Balik lagi aja ke uji ngangenin. Yang penting apa? Produknya ngangenin dulu, kualitasnya bagus dulu. Nanti baru gengsinya kemasannya itu bisa diatur lagi. Kalau kemasan udah bikin, gak apa-apa, tapi uji ngangenin dulu, balik lagi ke uji ngangenin ya. E, misalkan atau misalkan, patal-patalnya eh pasar potensialnya belum ketemu nih. Pasarnya ya udah nyari nanti diferensiasi dari produk kita, bisa bikin atau bisa bikin yang namanya, e, produk penetrasi. Suatu hal yang bisa bikin produk kita ini e, keangkat juga. Misalkan kalau misalkan tadi kita udah terlanjur nih eh, jualan gamis dan gamis kita tuh belum ngangenin, belum uji ngangenin bikin produk penetrasi. Apa misalkan produk penetrasinya kerudungnya? Atau misalkan kita jualan kerudung terus bikin produk penetrasinya. Apa misalkan jepitannya. Nanti sambil orang pengen beli jepitan dong. Oh iya, sekalian nih kerudungnya. Atau pengen beli kerudung nih sekalian jepitannya, sekalian jilbabnya, sekalian gamisnya maksudnya. Kayak gitu kan? Nah, Terus gimana nih kalau misalkan yang dibidik adalah pasar berdarah? Yang bleeding market tadi yang udah banyak yang mainnya. Ya kita mainnya di diferensiasi. Kalau nanti ke depannya ada istilahnya uh, blue ocean matrix. Jadi kita tuh cari perbedaan dari yang lain. Uh, misalkan kalau biasanya orang-orang tuh jualan misalkan di daerah kita tuh jualan uh, bak bakso baksonya tuh bakso beranak semuanya kita cari tuh sesuatu yang beda misalkan baksonya bakso bercucu jadi udah bakso punya anak punya cucu lagi si baksonya tuh udah double double nah misalkan kayak gitu karena kita ber uh, yang di, kita bidik adalah pasar berdarah misalkan atau di craft udah banyak nih yang main kita apa yang beda bikin sesuatu yang beda apa ya kebayang ya sesuatu yang beda nah kayak gini ini bleeding market jam itu udah ada di mana-mana. Lalu gimana nih si tukang jam ini bikin atau Swiss watch ini bikin sesuatu yang beda? Akhirnya apa? Endorse. Dia naikin eh, apa sih kualitas dia? Dia naikin terus ditaikin juga gengsinya bahwa yang bisa punya jam tangan Swiss Army ini adalah orang-orang yang Sultan istilahnya. Lihat harga-harganya. 830 ribu 8 e, berapa ini ya 830 ribu ya saya mah kayaknya nggak akan bisa mending cari jam tangan yang harganya 13 ribuan yang sekali mati buang daripada ganti ganti baterai gitu nah karena memang dia punya e, apa, target marketnya udah jelas orang-orang yang sultan orang-orang yang kaya nah ternyata yang dibidik misalkan pasar yang tertidur belum banyak orang yang butuh caranya apa kita pasti butuh waktu namanya edukasi marketnya edukasi terus kasih tahu promosi edukasi promosi edukasi nah ini artinya nanti jadi tanda tanya dari tanda tanya itu kalau kita balik lagi ke matrik Boston eh, nantinya Insya Allah akan jadi star nah kenapa harus urutan karena tadi ya karena hierarki tadi jika yang nomor satu dilewati maka gak jelas pasarnya kayak kita tuh menyerbu wilayah tapi kita buta buta map gitu ya nggak tahu ini mau kita kita musuh kita di mana nih mau nyerbu siapa nih gitu kalau misalkan kita nggak punya target parka, target pasar potensial akhirnya kita harus nyari nyari dulu nyari nyari dulu pasar potensial kita nyari nyari dulu pasar kita eh ternyata kita pasarnya malah di bleeding market atau di sleeping market bukan di potensial market ya itu dari talo gitu ya bikin lagi tadi bikin lagi ubah lagi kita mainnya main lagi di diferensiasi sama eh, apa tadi teh diferensiasi sama edukasi ya nah misalkan nah ini tahu-tahu udah dikemas aja kita belum tahu mau kemana jualnya ya kita tadi mulai kita cari diferensiasi cari nih e, pasar kita terus baru uji ngangenin udah uji ngangenin baru kemasan pilih lagi kemasan yang dikemas terus e, terus baru ke tahap-tahap yang lainnya. Nah, misalkan nomor dua yang uji ngangenin tadi, dilewat, ya potensinya nggak repeat order, malah brand disebut brand yang jelek gitu. Malah produknya disebut produk yang tidak berkualitas. Kalau tadi nomor dua, uji ngangenin dilewat. Jadi nomor dua, ini fundamental banget, jangan sampai dilewat. Karena nanti potensinya mengundang brand lain untuk masuk dan terus bikin yang lainnya. Terus rusak deh brand kita. Nah, gimana nih kalau kita udah nguji Tapi kita ngelewat nomor tiga, kemasan sama merek yang ngetop. Oke, okay, kita bandingin uh, teman-teman. Ketika melihat foto ini, apakah pengen beli? Oke, okay, enggak, enggak ya? Enggak. Tapi enggak. ketika saya kasih foto yang ini. boleh tuh dibeli. Padahal sama aja. Pertanyaan. Keren kemasannya. Heeh. Padahal sama aja tuh almond siwed sama raja kacang juga. Tapi yang satu udah dibikin kemasan, terus udah punya merek, terus foto produknya juga bagus. Akhirnya apa? Ada tuh ketertarikan buat beli. Jadi nomor tiga sama nomor empat juga nggak bisa dilewat bisa produknya bisa produknya bagus, kualitasnya bagus, tapi tidak diketahui orang gara-gara apa? Gara-gara nggak -gara punya ciri khas. Nah, udah terlanjur nih distributor area udah pakai reseller, udah pakai agen. Tapi eh kita belum yang lain ya sambil sambil kita edukasi reseller itu, sambil kita ngedukasi agen itu, sambil kita mulai lagi tuh. Mulai lagi kita soalnya kasihan juga kalau misalkan reseller kita jualan produk yang nggak tahu pasarnya kemana terus produknya kualitasnya jelek jadi kita bisa perbaiki lagi ya nah misalkan kayak gini kan udah terlanjur akhirnya dibuat lagi dibikin lagi e, kebab yang aneh biasanya kebab itu pakai daging kebabnya ini e, apa buah-buahan sama coklat Nah, ya tadi yang dibahas ya. Dan ingat, omset itu kita oh omsetnya banyak. Ini bukan cerminan dari produk yang ngenin. Produk yang ngenin itu adalah produk yang repeat ordernya tinggi. Terus orang-orang itu nyeplos kasih komentar buat produk kita. Nah, itu untuk materinya sebenarnya sampai situ. Teman-teman semua, karena kita cepat. Kalau misalkan, Kang, saya pengen penasaran. Eh, Uh, pengen lebih apa namanya, ngebahas lebih dalam gimana teman-teman boleh beli aja bukunya, buku, buka langsung lari. Saya bukan promosi ya, tapi silahkan aja. Kalau teman-teman penasaran, beli aja bukunya gitu biar lebih uh, komprehensif dan teman-teman bisa sambil coret-coret. Oke, okay. uh, mungkin itu dulu. Silahkan kembali ke moderator. Oke, okay. alhamdulillah kita semua telah mendengarkan paparan dari kakak kita, Kang Heru, yang sangat begitu jelas dan lugas. Kenakan saya, perkenankan saya untuk menyimpulkan paparan tersebut. Oke, okay. yang pertama, uh, pasar yang potensial, ketersediaan dan kebutuhan harus saling seimbang antara keduanya. Yang kedua, kita harus. Uh, membuat suatu produk atau sesuatu yang produk yang sangat berbeda dari yang lainnya yang ketiga kita harus membuat produk yang langka tapi sangat dicari di pasaran uh, yang keempat membuat pelengkap produk yang sedang trend yang terakhir yang terakhir buatlah produk yang ngangenin Oke? Okay. Untuk selanjutnya, tentu acara ini akan lebih menukik atau lebih jelas lagi kalau ada respon dari teman-teman. Oke, silahkan jika ada yang mau bertanya, dibatasi tiga pertanyaan. Silahkan. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silahkan dari dari, dari, mana? Nama? dari Saya Rocky Romansyah. Saya Rocky Romansyah, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester Ay, 7. Asal dari Bandung. <tuh. <tuh> uh, <tuh> tadi saya menyimak dari yang pasar potensial itu ada poin eh sudah ada yang tren tapi konsumennya terbatas <tuh>. karena harga. <tuh>. Nah, uh, <tuh>. Di bidang yang saya geluti ini, di fotografi, eh, saya rasa di poin ini deh gitu, jadi <tuh> sangat banyak sekali eh, di luar sana, apalagi Bandung. Eh, di bidang fotografi itu udah banyak banget, tapi eh, saya melihat bahwa eh, jasa fotografi itu ternyata nggak murah gitu, nah. Eh, makanya banyak konsumen yang terbatas di harga untuk mendapatkan servis fotografi uh, yang baik gitu. Nah, sehingga saya merasa ya saya ada di situ gitu. Nah, masalahnya ketika kita merasa sulit untuk meningkatkan harga karena potensialnya kan tadi di situ. <tuh> Jadi gimana cara untuk untuk ngatasinnya gitu? Jadi kan sudah ada yang tren tapi konsumennya terbatas karena harga. Nah, eh <tuh> uh, potensialnya tadi kan di harga tuh. Gimana cara cara ngatasinnya untuk ningkatin harga tuh su jadi susah karena memang awalnya uh, lahirnya bisa dibilang lahirnya dari situ gitu. Nah, itu terus yang berikutnya eh <tuh> uh, nyambung berarti apakah boleh difer diferensiasinya di perihal harga kemudian berikutnya uh, kita pernah saya pernah mendengar istilah merusak pasar nah yang merusak pasar tuh yang yang seperti apa sih dan bagaimana kiat agar tidak merusak pasar gitu sekian terima kasih Oke, okay, terima kasih kepada Kang Rocky yang sudah bertanya. Silahkan, ke Kang Heru, untuk menjawab. Oke, okay, uh, gini, kalau misalkan tadi masalahnya di jasa fotografi, uh, kita, uh, Kang Rocky, boleh nanya nggak? Udah ditentuin belum uh, target pasar Kang Rocky itu siapa? Terus, uh, istilahnya ekonominya gimana? Hobinya gimana, kendaraannya gimana, terus sampai e, penghasilan per bulannya gimana? Udah ditentuin belum? Karoki mau main di tataran yang mana? Kalau soal penentuan detail kayak gitunya belum, tapi e, saya lebih banyak main di menengah ke bawah sih. Menengah ke bawah. Nah, sih. kalau main di menengah ke bawah bisa tuh kayak gitu, cuman nantinya kualitas kita yang malah Eh, disebut kualitas yang di bawah caranya bisa pakai yang cara-cara yang lain kita misalkan pengen naikin harga ya udah taikin aja cuman mungkin kita bisa kasih promo-promo Katakanlah promo anu promo anu Katakanlah untuk eh, yang baru menikah misalkan teh atau untuk yang menikah untuk yang kedua kali boleh saya foto harganya jadi sekian dari sekian itu bisa kayak gitu Permainannya bisa di situ, tapi kalau permainan brand-brand besar, saya tuh pernah ngobrol sama orang-orang yang orang-orang e, branding mereka itu bikin namanya produk tandingan, padahal masih punya mereka. Ya kan, Kang Rocky? E, pengen main di situ, bikin tuh dari tim Kang Rocky itu bikin buat menengah ke bawahnya, buat merusak harganya, tapi Kang Rocky di atas juga gitu. Artinya, ada produk, tar, e, ada produk tandingan, produk tandingan itu apa, buat memanipulasi pasar, buat... Orang-orang uh, yang lain tuh yang main di tataran bawah itu uh, akhirnya nurun-nurunin harga lagi, terus sama Kang Rocky sama tim Kang Rocky yang itu diturunin lagi sampai mereka tuh kayaknya Nggak punya penghasilan banget dari situ. Ini jahat ya sebenarnya, terus Kang Rocky baru naik lagi gitu. Itu bisa kayak gitu, bisa juga... kalau misalkan tadi uh, karena target market kita, kita tentuin banget nih target market siapa, terus. Uh, ekonomi kayak gimana itu baru bisa dilakuin. Bisa juga Kang Rocky riset, riset ke yang lain kalau misalkan mau main yang kayak gitu. Cek nih ke apa sih ke orang-orang yang seperti itu kira-kira di harga segitu eh worth it enggak dengan pelayanan saya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya untuk pasar potensial. Itu pertanyaan selanjutnya itu apa sih? Eh uh, different diferensian diferensiasinya perihal harga bagaimana? Apakah boleh wajar kalau ya. Kalau untuk diferensiasi soal harga saya tuh kurang merekomendasikan mendiferensiasikan masalah harganya. Lebih baik diferensiasinya masalah benefit. Misalkan kalau eh, dibikinnya kayak gini aja, fotografi sekaligus bikin video juga atau selain fotografi misalkan dibikin paket paket fotografi pas videografi atau banyaklah mungkin paket-paket yang lain yang saya kurang ngerti itu masalah fotografi cuman kalau misalkan itu bikin produk-produk penetrasi yang lain jadi kan kalau misalkan fotografi biasanya produknya cuma satu produk jasa foto doang nah dibikin lagi produk-produk yang lain tapi brandnya masih brand punya Kang Noki juga diferensi itu kayak gitu untuk masalah harga nanti malah jatuh harga kalau misalkan mau masalah harga yang tadi udah ditentuin nih marketnya kita mainnya main di mana nanti paling di diferensiasinya kita diferensinya apa nih sama yang lain misalkan kalau yang lain eh, editannya masih kuno kita editannya udah agak modern terus kalau yang lain pose-posenya masih pose-pose eh, -pose yang biasa aja kita udah posenya misalkan katakanlah dibikin pose yang syariah atau atau kayak gimana lah ketentuannya ketentu tapi lebih dispesifikin lagi gitu untuk fotografi, untuk jasa seperti itu biasanya. Kayak misalkan, mungkin saya ngomongin masalah travel. Travel, masalah harga, udah pakem gitu. Cuman si pemilik travelnya katakanlah, sambil travel itu sambil nanti ada game, ada pelatihannya, terus ada hal-hal yang membedakan dengan yang lain. Itu bisa kayak gitu. Atau misalkan tadi di fotografi Kang Rocky, sambil fotografi, sambil cari hal-hal yang membedakan dengan yang lain apa yang membedakan produk Kang Rocky sama yang lain tapi di harga segitu biar orang-orang tuh lebih lebih mau ke sini ke Kang Rocky mungkin dari kualitas foto mungkin dari editan mungkin eh, yang misalkan yang kelihatan jerawatannya terus eh, sama Kang Rocky dikasih skincare virtual gitu jadi yang jerawatan hilang jerawatnya atau kayak gimana gitu bisa ditingkatin lagi gitu apa namanya eh perbedaannya diferensiasinya. Tapi saya lebih nyaranin kalau gitu kalau di jasa itu lebih, lebih ke benefitnya sih. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Iya, terima kasih sangat membantu sekali dan jadi keingetan juga perihal produk-produk eh, tandingan gitu. Saya pernah lihat di Bandung tuh ada percetakan yang terkenal banget namanya Tirta Anugrah gitu. Nah, Tirta Anugrah ini percetakan yang gede, yang paling kasohor lah bisa dibilang di Bandung tuh. Dan harganya emang lebih mahal gitu. Tapi di sisi lain di DU ada namanya Bandung Printing tuh. Di DU harganya lebih murah gitu. Tapi kualitasnya sama sebenarnya gitu. Nah waktu dilihat-lihat dan ternyata ada teman saya di dua perusahaan itu sama gitu. Waktu dilihat-lihat saya pernah ngeliat si bapak ini kok ada di sini ya. Si bapak ini kok ada di sini ya. Aku nanyain, saya nanyain ke teman ternyata. Eh, itu bosnya sama katanya, cuman kalau di sini beda harga jadi keingetan kayak gitu sih, benar 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 jadi membuka peluang lebih banyak sih. Nah terus yang satu lagi tadi kadang di uh, ya dalam perihal harga itu kadang ada misalnya kayak gini, saya udah nentuin harganya segini dan standar pasarnya segitu gitu, tapi ternyata ada orang lain yang sangat di bawah standar pasar dan untuk kalangan menengah ke bawah tentu ngelihat harga dulu dong terkadang nah kayak gitu eh, bagaimana kita untuk apa ya memberikan kembali kepercayaan lebih kepada konsumen dan untuk melawan ya melawan harga yang memang tidak wajar atau di bawah pasar karena kadang orang apalagi yang kurang mengerti ya mending milih yang murah aja kan kayak gitu gitu walaupun soal hasilnya juga nggak tahu sih kayak gimana gitu. Gimana tuh? eh uh, saya sih lebih 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 ke penawarannya aja kang Rocky. Eh, harganya tetepin aja. Misalkan harganya di lima ribu, tetepin aja. Tapi kata dia, wah, nggak uh, bisa lebih murah. Misalkan kang Rocky, bentar saya pikir-pikir dulu. Ambillah contoh pura-pura satu hari. Ya udah, spesial buat kamu dikasih diskon sekian tapi ada pengurangan-pengurangan ini 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 benefit-benefitnya dikurangi. Jadi jangan sampai harga kita tuh di apa sih? dimainin sama pasar, tapi kita yang mainin harga. Misalkan ada ada pengurangan hmm. apa yang dikurangi, apa yang ditingkatkan, apa yang diadakan gitu. Itu sih kalau namanya blue ocean matrix kayak gitu. Siap, siap, siap. Cukup, cukup. Terima kasih, sangat mencerahkan Ya, yeah. yeah, mudah-mudahan. <laughs> Oke, okay, Lady, silakan. Eh, okay, terima kasih kepada Kang Rocky yang sudah bertanya. Uh, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi, dua penanya lagi, silakan. Oke, okay, Teh Lita, silakan di an un di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, izin bertanya ya. Nama saya Lita dari IAT semester lima. Um, saya itu kan sekarang lagi ada produk uh, apa kaos kaki, tapi sekarang tuh lagi stuck di uh, marketnya gitu. Bingung untuk memasarkan lebih lebar lagi ada reseller gitu, udah ada alhamdulillah reseller beberapa. Tapi uh, untuk uh, apa ya penjualan dalam seminggu yang nggak nggak naik-naik gitu cuman segitu-segitu aja tuh kayaknya kayaknya ini tuh uh, ha harusnya bisa berkembang lebih luas lagi gitu tapi masih bingung sekarang tuh gimana uh, cara memasarkan lebih luasnya lagi jadi uh, yang sekarang lagi dibingungin tuh lebih lebih ke apa penyebaran virusnya gitu nggak tahu harus kayak gimana uh, mungkin mau minta masukannya Kayak gimana cara menyebarkan virus yang lebih luas lagi. Oke, okay, terima kasih kepada Teh Lita. Silahkan. Oke, okay, ngomongin masalah itu. Sebelumnya, Teh Lita, itunya apa sih target marketnya siapa? Umum sih, Kang. Soalnya kalau kaki kan, jadi bisa mahasiswa, orang tua... <tuh> Oke, okay, uh, berarti masih umum itu masih terlalu luas kalau masih umum, apalagi kalau uh, kaos kaki bisa lebih dispesifikir lagi nggak target marketnya siapa, kebiasaannya siapa? Misalkan target marketnya Lampuan. para cewek-cewek yang uh, mainannya di syari syari, nah, misalkan hijab syari, gamis syari itu lebih lebih apa sih? Lebih baik kayak gitu? Jadi begitu begitu kita apa namanya mau main di penyebar virus kita juga jelas. Kalau misalkan yang syar'i kan kita nggak mungkin gitu ya. Kita mau ngasih eh mau nge-influence ke kaos kaki yang syar'i terus kita nge-influence-nya malah ke milih penyebar virusnya atau endorsernya malah ke dinar candy. Kan nggak mungkin. Atau misalkan kita mau e, apa sih eh kaos kaki syari terus kita influence kita milih artisnya misalkan Deddy Corbuzier kan nggak mungkin ya Deddy Corbuzier pakai gamis juga enggak gitu <laughs> tapi itu ya di lagi aja kita mau mainnya di tataran siapa kalau udah spesifik kita baru bisa tuh bisa tuh lebih jelas e, misalkan ah saya mah pengen mainnya di kaos kaki syari nah kita baru kompetitor kita siapa aja Baru tadi kita ambil celah diferensiasinya, perbedaannya kira-kira kompetitor kita siapa ya kalau mainan di situ berarti kita jelas nih penyebar virusnya mau siapa kalau udah gitu berarti kan kalau misalkan digituin target pasar potensial tehlita sendiri belum jelas ya mau ke siapa nah kalau misalkan udah jelas bisa tuh ah mau mainannya di orang-orang yang syar'i yang hijab-hijab syar'i atau kayak gimana baru bisa tuh disebarin kayak misalkan kita jelas nggak penyebar virus Misalkan kita masuk ke komunitas-komunitas hijab besar Jualannya di komunitas-komunitas itu Masuk ke grup Facebooknya Terus kita nawarin-nawarin Itu bisa kan kan gitu juga Kalau udah target pasarnya udah jelas Kebiasaannya, behaviornya Terus habitnya dan lain sebagainya udah jelas Baru bisa tuh ke situ Mainin Kita mikir target target pasarnya siapa Kayak misalkan saya kan main di keripik kaca Saya jelas orang-orang yang suka kulineran Nggak mungkin saya ngasih Uh, apa sih, kripi kaca ke orang-orang yang suka dangdan misalkan. Pasti saya ngasihnya ke orang-orang yang suka review makanan, nanti buat penyebar virusnya. Jadi harus dijelasin dulu target pasarnya dulu siapa, komunitasnya kalau misalkan target pasar kita itu berbentuk komunitas, komunitasnya komunitas kayak gimana, terus kompetitornya kayak gimana, baru kita bisa uh, dijurusin nanti penyebar virusnya siapa ya, dan kayak gimana ya cara jualannya, cara marketingnya gitu. Kalau kos kakinya misalkan kos kaki bola, kan kita nggak mungkin dikasih ke uhti uhti yang berhijab, yang sering nongkrong di masjid alatif, Al kan nggak mungkin ya. Pasti ke orang-orang uh, yang di gor sal atau di lapang sepak bola. Kayak gitu mungkin. Jadi saran dari saya spesifikin lagi aja. Itu aja apa sih target pasarnya. Oh, iya. Ya, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih kepada Teh yang sudah bertanya. Satu orang penanya lagi ya, silakan. Kesempatan satu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tuh, Teh itu ayo mungkin dari semester 1 ada yang ingin bertanya belum saya ingin mendengar dari semester satu mungkin, oh, yeah. mungkin teh liza atau teh fatihatul jannah izin oh. untuk bertanya teh oh iya Iya, silakan Bering -bering. boleh on cam teh oh sebentar ya oke okay. <laughs> Uh, izin bertanya, uh, nama saya Ajeng dari IAT semester 7 Terkadang kan minta tipsnya kepada Kang Heru gitu. Uh, buat yeah. terkadang jiwa bisnis tuh up down up down gitu ya. Gimana sih pengen terus istiqomah gitu. Pengen pengen terus semangat gitu. Cuma itu aja sih Kang. Hatur nuhun. Anjir goreng dari mana nih? Ya, langsung ke saya, Lady. Ya, yeah, langsung. Oke, okay, eh berbicara tentang mentalitas untuk berbisnis gimana kadang saya up down up down. Eh apa ya? Pondasinya dulu niat berbisnisnya mau ngapain? Pondasinya harus jelas tujuan kita, arah kita, mimpi kita. Kalau kalau kata guru saya harus jelas empat hal. Yang pertama strong why. Alasan kita berbisnis itu pengen apa sih sebenarnya? apakah pengen kelihatan punya bisnis doang atau punya alasan yang lain kalau saya kan kalau ngomongin alasan saya tuh pengen berbisnis tuh buat bisa tebar kemanfaatan biar jadi orang kaya kalau saya kaya nanti saya sodako gak usah mikir-mikir terus apa namanya e, karena uang uang banyak misalkan kayak gitu ya terus mau bikin yayasan yatim gampang gitu karena uangnya banyak ya tadi yang pertama <tuh> ya itunya apa sih strong why-nya terus yang kedua itu eneminya musuh kita tuh terbesar apa yang bikin kita kepepet orang itu bikin mikir karena tiga hal yang pertama patah hati yang kedua nggak punya duit yang ketiga kegagalan Nah ada orang yang berbisnis gara-gara nggak -gara punya duit nggak punya duit nih buat keluarga nih eh baru dia berbisnis terus maju bisnisnya. Jadi tadi ya, uh, strong why, alasan-alasan kuatnya apa? Terus apa namanya? Tadi enemy-nya apa? Alasan uh, apa musuh kita buat ikut berbisnis itu apa? Tadi bisa jadi kita gara-gara enggak -gara punya duit, bisa jadi gara-gara kepepet. Itu juga termasuk enemy. Harus kita harus tahu kita enemy-nya apa. Misalkan ah oh, saya pengen merubah uh, nasib saya gitu. Saya miskin terus nih, pengen atau kurang mampu terus nih buat ini, saya pengen lebih mampu lagi. Saya pengen bisa buat kuliah dari uang sendiri. Itu kan enemy juga ya. Enemy bagi kita karena kita nggak punya uang, terus kita pengen kuliah dengan uang sendiri. Terus yang ketiganya, eh, dream kita apa? Dream kita tuh apa? Mimpi kita tuh apa? Pengen apa gitu dari bisnis ini teh? Selain tadi pondasinya ya, eh, strong way-nya. Terus yang terakhir baru together. Jangan pernah sendirian kalau berbisnis. Cari partner bisnis. Kalau nggak punya partner bisnis, cari mentor. Yang mungkin dengan kepedasan mentor itu kita lebih maju lagi. Mungkin dengan omongan-omongannya kita makin bersemangat. Jadi jangan cuman nawa itu sendiri gitu niat sendiri aja cari gitu orang-orang atau partner yang bisa nanti bikin kita terdorong nih buat terususan bisnis jadi tadi ya gimana biar nggak up biar nggak up biar nggak down semuanya juga bisa up down tapi tadi strong why alasan terkuat kita apa yang kedua enemy musuh kita apa apakah kita karena keterpepet ataukah kita cuma gara-gara iming-iming atau karena apa terus yang ketiga <tuh> ketiga dream kita itu apa mimpi kita itu apa yang terakhir yang ke yang keempat together laksanakan e, bisnis itu kalau bisa jangan terlalu sendirian gitu eh ada ada sesuatu yang bisa bikin kita lebih up lagi lebih naik lagi mungkin mentor buki, mungkin motivator bagi kita, mungkin apa namanya ya, support system dan lain sebagainya. <tuh> Kayak gitu sih kalau dari saya empat hal itu sih di, lebih perkuat lagi aja. Boleh izin masuk nggak? Boleh. Ya boleh boleh silakan kan. <tuh> silakan. <tuh> Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah, uh, saya turut bangga sekali hari ini. KSI uh, itu bisa berjalan, artinya jangan sampai disia-siakan, teman-teman. Gitu, uh, ini ada kesempatan untuk teman-teman, gimana caranya bisa mengembangkan bisnis atau memulai, atau merintis bisnis, gitu ya, <tuh> walaupun yang... Saya juga memang, ya, sedikit-sedikitnya mah gitu. Walaupun uh, bukan uh, passion saya sebetulnya di bisnis, tapi saya bangga uh, bagi saya sih begini. Uh, suatu kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa melihat orang lain itu bahagia. Nah, artinya apa? Hari ini, ya khususnya, pemateri materi sekaligus uh, ketua departemen aircraft sendiri. Gitu, Ya saya saya ingin melihat kalian itu bahagia gitu dan itu adalah kebahagiaan saya gitu khususnya secara pribadi. Nah artinya <gih> ya artinya teman-teman uh, semua harus bisa bahagia. Gimana caranya bisa mengembangkan bisnis atau memulai merintis bisnis. Nah uh, saya izin uh, kasih masukan uh, Pak Kadep. Jadi uh, apa sebelumnya itu pernah ada Google form atau enggak apalah gitu anggota-anggota e, KSI itu lagi usaha atau lagi merintis apa enggak gitu saya mau dulu ada 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 ya Lady ya Iya ada 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 berarti datanya ya ada oh, Iya ya, ada, ada ya Nah maksudnya gini Kenapa saya nanya ke sana Ya kita saling support aja di sini gitu. Tadi betul apa yang kata pemateri uh, bilang itu uh, Kang Heri itu uh, apa namanya together. Ya sekarang itu bukan zamannya kolaborasi, tapi sekarang eranya eh bukan zamannya kompetisi mohon maaf, tapi sekarang zamannya sudah uh, kolaborasi. Artinya uh, kita di sini ya ada di komunitas saudagar IAT ya harus bisa saling mendukung satu sama lain gitu. Nah, kalau misalkan ada yang punya keluhan dan dan lain sebagainya, ya ya kenapa enggak gitu? Kita curhat aja di 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 keluarga inilah gitu khususnya di saudagar IAT gitu. Nah, kalau misalkan ada yang misal maju bisa juga sharing-sharing itu di sini gitu. Yaitu aja sih dari saya. Tapi uh, saya pikir ini juga sudah terkonsep oleh uh, Departemen Aircraft sendiri. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang uh, khususnya program KSI ini. Dan khususnya lagi untuk bisnis-bisnis teman-teman bisa terus berkembang. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Selalu bahagia. Ya Terima kasih kepada... Tumreza yang sudah menyampaikan khasiatnya uh, masya Allah luar biasa. Oke okay. uh, dari tadi paparan yang sudah Kang Heru uh, materi yang sudah dipaparkan Kang Heru apakah ada yang ingin menyimpulkan silahkan jika ada yang ingin menyimpulkan. Apakah ada silahkan. Bisi masih tidak, malu saya... boleh sharing tuh. Aku sekarang bisnis ini. Ayo sharing, boleh sharing bisnisnya. Apakah? Atau boleh sudah? mungkin ya, Kang Heru, apa namanya? Uh, saya juga mau tahu nih di sini udah pada merintis bisnis apa aja, biar kita boleh. juga bisa saling tahu lah satu sama lain. Gitu, bukan Kang ya. Heru ya? Teman. boleh boleh silahkan mm. silahkan jika ada yang ingin sharing sampai tanya aja satu-satu sama teh ledi kayaknya kang reza dulu deh ya kan reza. dimulai dari kalau kalau bercandaan um. kalau bercandaan saya ke kang reza kang reza itu punya bisnis banana boat. Mm. Apa tuh badan debut Soalnya kan di Rancakek itu banjir terus ya. Jangan oh. ditularkan <laughs> <Ayo. virus itu. laughs> Jangan ditularkan. Oh. Hei. <laughs> Halo. <laughs> Anis, Suri, Rancakek, kamu Anis? Ayo Anis, eh, apakah ingin eh, share tentang pengalaman bisnisnya? Ditanya aja satu-satu. Anjala, Iya ya. Atau Teh Rifa <tuh> Atau Teh Rulia. Siapa lagi? Teh Liza. Sepertinya tidak ada kan ya, tuh. Saya mungkin saya tanya satu-satu ya. E, dari iya, iya, dari siapa? mana? Dari Riva dulu deh. Riva, gimana bisnisnya? Apalagi ini pemenang bisnis plan kan ya? <tuh> Gimana, gimana ya? Apa ya kesan, kesannya dulu aja ikut ini mentoring KSI? ya Alhamdulillah, gitu e, bisa sama-sama gitu ya. Bisa dapat ilmu baru juga, karena kan saya juga termasuk pemula gitu ya, pemula buat e, bisnis gitu sama teman yang di kelas juga. Karena kemarin itu kebetulan yang ikut bisnis plan terus keberjalanannya juga udah uh, ya ada ada ininya sih mas tahap perencanaan gitu walaupun nanti belum ada ininya uh, launchingnya belum sih masih coming soon lah gitu uh, ya lumayan sih ternyata ya di perencanaan juga udah kayak oh ya uh, strateginya tuh harus benar-benar dimatengin banget gitu persiapannya gitu jadi nggak asal kita ngejualin suatu produk aja tadi benar sih kayak harus riset dulu gitu uh, produk apa aja yang mau kita uh, apa tuh produk yang mau dijualinnya tuh apa aja gitu jadi emang benar-benar harus riset dulu sih tadi harus uh, tahu dulu target target apa uh, gitu biar produknya juga ya kejual gitu maksudnya biar spesifikan yang orang belinya gitu. Itulah pokoknya mah uh, ternyata bisnis teh ya ya <laughs> Jadi ngelatih uh, apa ya maksudnya tuh ngelatih ke diri kita juga gitu. Progres pengembangan diri kitanya dari bukan cuman sekadar ngejualin barang aja gitu. Tuh. So. Kedengaran gak suaranya? Iya kan, ya, terdengar jelas Oh ya. Yeah. Mantap, mantap. Iya yeah, gitu. Ya. Yeah. Oke, okay, Kang Reza, <laughs> gimana Kang Reza? Apa nih, apa nih? Bisnisnya, bisnisnya. Oh iya. Yeah. Kalau saya sih sebetulnya belum konsen sama bisnis ya. Mungkin teman-teman juga tahu. Uh, tapi selain itu juga saya fokusnya sekarang ya karena passion saya itu uh, belum apa ya, bukan. Bukan di bidang bisnis sendiri, tapi memang kalau bahasa uh, Kang Heru mah SPBU-nya juga kayaknya butuh nih bagi seorang guru mah. Ya, apalagi kan, Kang Heru juga guru gitu, Kang Rocky juga termasuk gitu, Kang Rocky juga termasuk guru tuh ya. Artinya, ya perlu memang kita SPBU-nya gitu kalau bahasa Kang Heru-nya tuh. Jadi, uh, kalau saya sih sebetulnya uh, secara bisnis memang uh, dulu banyaklah mengalami apa pengalaman-pengalaman bisnis ya. Dulu sih pernah saya uh, kayak jualan bola-bola coklat kayak gitu ya waktu waktu SD itu mulai uh, ada spirit-spirit uh, jualan kayak gitulah. Terus pernah juga jualan pulsa tapi ya karena banyak yang ngutang ya saya ketimpuhan gitu. Jadi aduh ripuh gitu istilah nama. Nah jadi ah udahlah dihilasin aja gitu utang-utangnya. Ya yang mungkin karena saya belum passionnya di sana gitu. Nah, akhirnya kayak gitu di pulsa. Terus uh, pernah juga saya uh, kalau yang sampai sekarang sih masih kayak reseller gitu sih. Tapi kayak reseller frozen gitu. Apa namanya uh, kayak nugget kayak gitu. Nah, itu saya masih kalau itu, tapi masih reseller. Kayak gitu sih kalau saya ya yang enggak sehebat Kang Heru sih, tapi ya sambil lah saya juga ingin sih membangun SPBU, SPBU yang disarankan oleh Kang Heru juga gitu. Oke, <tik> eh, terima kasih Kang Reza. Kang Rocky, Kang Rocky udah jelas ya, fotografer ya. Iya, saya fotografi sih dari dulu. Dulu mah sebenarnya masih itu tuh freelancean gitu. Karena memang itu terciptanya juga masih sewaktu kerja dan eh, berawal dari hobi lah dari dari mulai SMK gitu seneng motret-motret gitu. Terus makin sini eh makin seru ya gitu terus eh uh, asik dan dimulainya tuh ketika ada saudara yang nikah tuh. Jadi eh bisa bisa nggak pang motoin ntar nikahan katanya gitu. Ah kan saya belum pernah ya motoin nikahan pertamanya gimana terus nyari nyari dulu kayak gimana itu kayak gimana dan saya ngajak dulu temen yang sebelumnya udah pernah terjun kan karena kalau terlalu awam eh, agak bahaya juga kalau di momen-momen kayak gini gitu dan sambil dan setelah itu, akhirnya, eh, asik juga ya. Ternyata terjun di kayak gini ya, terlebih itu adalah hobi saya sih. Sebenarnya, jadi eh, menjalaninya lebih seru aja dan sampai sekarang gitu. <tuh> itu sih, iya, hobinya ke tempat nikahan atau gimana? Iya, <tuh> <tuh> yeah, hobinya ke tempat nikahan. <tuh> Bukan ke tempat nikahnya. <laughs> okay. tapi itu juga hobi sih. Iya, <laughs> <laughs> biar dapat menu ya. Nah, itu. <laughs> Oke. Okay. Sekarang ke Teh Liza, kebetulan ini Teh Liza juga reseller saya nih. Silakan Teh Liza. Iya, <laughs> gimana, Kang? Iya <laughs> gimana bisnisnya? <laughs> sekarang teh lagi astagfirullah lagi turun semangatnya gitu <laughs> tapi seru lagi astagfir seru. <laughs> seru iya seru selama dimentorin sama okay. kang Heru gimana kesannya buat mentoring sekarang alhamdulillah luar biasa banget dapat ilmu baru uh, ternyata ya tahu gitu ternyata perjalanan Dewi Snake tuh sebegitu Uh, apa ya yang namanya proses ya perlu perjuangan gitu. Oh, kalau itu mah kayaknya gitu, di podcastnya Teh Riha ya berulang <laughs> <overall laughs> itu mah, ya. <laughs> benar benar. Iya gitu. Oke, Terulia, gimana udah mulai bisnis atau baru kepikiran buat produknya? Uh, ini jadi reseller affiliate bed 9 yang takjil Saffron Tapi belum... Bapak di saya dua doang yang kurang jelas. Kecil suaranya. Jelasnya? Oh iya kecil suaranya. <coughs> jelas? Ada. Jelas, jelas. Ya. Jadi gini, uh, ikutan apa? Reseller uh, affiliate uh, ini apa takjil Saffron Uh, tapi sampai sekarang tuh belum belum ini belum mulai gitu nggak tahu gimana ya karena uh, mikir kuliah juga gitu ya jadi kayak uh, belum mulai aja gitu padahal di padahal di apa di Saffron pun ada apa ada mentornya juga gitu tapi <laughs> belum belum jalan sampai sekarang nah terus yeah. mau ini juga mau Uh, mulai bisnis juga tapi belum belum kepikiran mau apa-apanya gitu sih Oke okay. ya udah mulai aja dulu sih <laughs> Oke okay. uh, uh, okay. ini ada kanjeng kanjeng Anis gimana nih kanjeng Anis musuh 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 masyarakat. Eh, <laughs> sambil ayun-ayunan, itu Suaranya nggak ada. Iya nggak ada. Hei nggak ada suara. Hei. Suaranya nggak ada, Teh <laughs> Oke okay, headset Kaya itu ya. kayaknya lagi banjir deh. Tunggu <nge> satu boy. <tong> oh iya iya tum, maaf tum. Kalau ini kayaknya gangguan tuh kanjeng Anis ke Anzala deh. Anzala, gimana? Ya kak, gimana apa ya? Bisnis bisnis. Kalau Anzala eh. kalau nggak salah bukan anggota KSI ya. Iya, bukan. Ini baru pertama kali ikut uh, mentoringnya. Orang mentoring uh, juga baru pertama. <laughs> iya. Ente penasaran. Sebelumnya emang apa ya? Soalnya kedengeran. Kedengeran. Iya, <laughs> menyelinap ini teh. Sebelumnya kan emang apa ya? Kurang tertarik sama dunia bisnis sih. Jadi Uh, ada pengalaman bisnis Tapi emang masih reseller-reseller Kayak gitu uh, Ada ini juga uh, apa Anjala Store Dan itu kan masih umum gitu ya Anjala Store berarti toko, Tokonya Anjala Nah itu tuh Kan uh, itu tuh berarti masih umum ya uh, Itu tuh uh, Seperti yang Kang Heru bilang gitu Kalau jualannya Uh, udah spesifik itu tuh lebih ter, lebih baik diminat, diminati nah seperti itu masih apa ya target pasarnya kurang jelas terus uh, reseller se setrennya aja gitu se semusimnya aja <laughs> kayak waktu itu uh, buku planner book uh, bu, planner book buat tahun 2021 udah kejual udah tahun 2021 udahan kayak gitu terus Uh, kayak apa ya uh, Mau bikin project sama temen gitu ya Together kayak kata Kang Heru itu Tapi uh, Gak jadi-jadi terus gitu Kayak masih wacana gitu Kalender 2021 Eh tahun 2021 ini udah keduluan gitu Jadi uh, emang Harus di Lebih diperjelas lagi Target pasarnya terus semangatnya terus Kayak tadi sih tips-tipsnya keren banget Dari Kang Heru Recommended banget kayaknya bukunya Pentas Kang Heru Ya, Iya. Makasih uh, Anzala. Lita Lita udah ya cerita tadi tentang apa? Kaos kaki ya. Iya yeah, kan? Sama satu tim juga sama Riva. <coughs> nah. Keren tuh kalau udah udah mainan-mainannya tim. <coughs> Uh, ada Lita, makasih. Terus Riha, Riha, ini juga penyusup kayaknya nih. penyusup dong. Kan mau, mau dapet ilmu. Oh iya. Kan. Eh tapi anyway, um, saya juga ini loh berniat mau bisnis sebelumnya tapi udah udah tinggal launching seminggu lagi tapi nggak jadi ini jadi cerita Kemarin di, itu ya Karena dipanggil Karena dipanggil sama Heru <laughs> Gimana launching-launching bisnis apa Riha? Ya, jadi emang sebenarnya dari kecil juga saya tuh suka jualan kayak gitu Karena emang anaknya kan gak mau diem Dan cerewet banget gitu kan Udah pernah Sama jualan pulsa juga sama Reza Kita sama senasib Sering di Apa namanya Sering diutangin Jadi udah lah ya gitu ikhlasin aja, so baik banget ya. Padahal mah uang jajan terpotong sekali, gitu kan. <tellan> trend juga udah pernah ngikutin, terus juga apalagi ya jualan. Oh iya dulu mah pas SMA itu jualan kerudung kerudung gitu. Tapi awal kerudung syari kan belum banyak yang tahu tuh ya kerudung syari. Tapi dan harganya masih sangat melambung, harganya masih delapan puluh ribu, 90 ribu, ya, pokoknya padahal cuma segi empat biasa doang gitu. Yang sekarang harganya udah sangat turun. Jualan gamis-gamis juga, tapi sayangnya karena saya sempat masuk pesantren, jadi terpotong, <laughs> jadi itu terhambat gitu. Akhirnya udah keburu um, apa ya? ibaratnya udah banyak gitu, yang tadi tuh udah menjamur. Terus kemarin ceritanya di tahun kemarin tuh tahun 2020 saya udah mau tinggal launching seminggu lagi itu produknya minuman dan minumannya itu berbeda ngelihatnya ya gitu ya berbeda di Bandung belum pernah ada satupun kayak gitu kan. Hmm, tapi ternyata kodarullah eh, sepertinya harus tertunda dulu dan mungkin dilain waktu gitu sih Heru. Dilain ya semoga Uh, bisa launching soalnya udah cukup apa ya nanya-nanya juga dan ngelihat juga pasarnya belum ada sama sekali di Bandung tapi di Banten udah ada karena uh, emang apa ya itu masih satu-satunya juga di Banten dan cukup dan cukup banyak peminatnya dan tadi tuh yang kata kamu ngangenin itu yang penting sih itu udah iya mungkin karena udah jam 9.30 udah jam setengah 10 udah malam juga e, intinya gini kalau misalkan ngomongin ngangenin jangan produknya aja yang ngangenin tapi orangnya jadi. juga oh gitu juga oh, harus jadi, oh, gitu. jadi <laughs> yang oh, yang iya, di, iya iya dong. Juga harus jangan di, sampai orang ya orang yang nyebelin kalau misalkan ada di satu tempat jadi orang yang haram datang <laughs> oke kembali ke moderator nanti sisanya kita kita kongko kongko -kong 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 di grup ya banyak uh, ya okay. sama sama <laughs> Oke, okay, Alhamdulillah, usai sudah cara mentoring ini. Terima kasih kepada Kang Heru yang telah mentra mentransfer ilmunya. Masya Allah, sangat luar biasa. Uh, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Allah meridhoi acara kita, dan uh, kita dimudahkan untuk melakukan aktivitas sel selanjutnya. Barakallah, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Demikian dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak salah kata atau kata yang kurang, kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu eh uh, live ya teman-teman. Kita ada dokumentasi. Dari siapa? Kari, uh, Rocky, uh, Rocky atau Kari? Ya silakan. Kak Joko, akan pakai HP. Oke wow. oke. Okay, okay. Silakan on cam ya teman-teman. Karena ada cuman ada satu slide berarti yang keduanya ganti karya kita. Satu dua tiga. Gen 3 ya. Kumanya. Jargon KS itu kuma sih. Oh, KS sih. Ya, itu. Uang lebih baik daripada apapun. Oh, iya. Oh. Satu, oh. Satu, dua, tiga. Mantap. udah atau mau foto lagi Host saya serahkan ke akhir terima kasih silahkan jika oh ingin live terima kasih akhiru, akhiru. akhiru. Ya. Ya. Ori hostnya dipindahkan ke Aheru recording ke cloudnya stop. Yo, oke okay, siap. Makasih ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Oh, terima kasih Selena. Yo, terus semuanya. Terima kasih. Itu terjadi mulai dari Aero. Aero. berarti Aero yang ya.